Pagi, assalamualaikum, sehat ya. Halo Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Unit kerja pemerintah Kabupaten Purbalingga, subunit kerja pimpinan tertinggi. Data pribadi, nama Muhammad Subhan Fauzi, jabatan calon bupati, NHK 759911. Data harta, A, tanah dan bangunan 3.725.000.000, rinciannya terlampir. B, alat transportasi dan mesin 753.000.000, rinciannya terlampir. C, harta bergerak lainnya 88.000.000. D, surat berharga 800.000.000. E, kas dan setara kas 1.268.910.440. F, harta lainnya 17.200.000. Total 6.652.110.440. Utang 558.500.000. Sehingga total harta kekayaan seluruhnya adalah 6.093.610.440. Jabatan calon wakil bupati NHK 759730. Data harta tanah dan bangunan 6.226.000.000. Rincian terlampir. Alat transportasi dan mesin sebesar 270.000.000. Rincian terlampir. Harta bergerak lainnya 44.500.000. Kas dan setara kas 262.409.000. Sehingga total 6.802.900.000. Yang ketiga, hutang 948.000.000. Sehingga total harta kekayaan 5.854.800.000. NHK 208142. Data harta, A, tanah dan bangunan senilai 4.830.000.000. B, alat transportasi dan mesin senilai 360.000.000. C, harta bergerak lainnya. D, surat berharga senilai 253.504.893. Kas dan setara kas senilai 2.197.301.716. Harta lainnya 50.000.000 dengan total 7.690.806.609. Utang 584.288.336. Sehingga total harta kekayaan adalah senilai 7.106.518.273. Wakil pimpinan. Data pribadi, nama Sudono, jabatan calon wakil bupati NHK 752329. Data harta, tanah dan bangunan
senilai 1.684.415.000. Alat transportasi 21 juta. Total sub 1.705.415.000. Hutang kosong. Total data 1.705.415.000. Demikian laporan kekayaan. Ajak kalian subscribe ya.